Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat unboxing lagi barang daripada Shopee yang aku beli Mic Boya M1. Okay, so tak nak buang masa, jom kita unboxing. Wow, apa ni? Apa ni? Tangkai apa ni? Tangkai apa ni? Hey, macam-macam. tak bawa wangi, tak bawa kedai. Tak bawa wangi. Okay, kita ada... apa benda ni? Aku dapat ni. Pretty hot. Oh yeah, aku beli ni harga dia RM40 sebab aku beli mic dan aku beli windshield. Okay, kalau korang nak mic saja, aku rasa kurang bawah lagi, murah lagi daripada tu. Okay, jom kita buka dulu dalam ni. Aku harap sangat barang ni berfungsi dah dengan baik sebab aku malas. Aku malas nak return balik. Dan aku dapat dia punya carrying bag. Bag untuk menyimpan barang tu. Okay, dalam ni aku akan dapat dia punya mic. Dan mic dia ada clip juga kat sini. Nampak sendiri. Ini punya mic. Tali dia panjang juga. So yang aku suka sebab dia ada warranty lah. Sebab aku beli ni adalah sebab aku dapat warranty setahun. Dan macam biasa aku tanya seller, kalau macam rosak boleh hantar balik, dia kata boleh hantar balik. Dan kos-kos ditanggung oleh seller lah. Tu yang aku suka. Dan aku dapat apa benda ni yang dapat. Kita dapat apa ni. Dan dapat klik. So aku dapat lagi bateri. Untuk apa yang betul ni? Untuk mic. Dan aku dapat dia punya ni. Ketak mic ni. Aku dapat clip. Dan aku dapat adapter. Okay. So dah tak ada lah barang kecil-kecil dalam ni. Dah tak ada. Tengok dalam ni pula. Dan aku ada dapat manual. Okay, ni confirm. Aku tak baca. Tak ada. Dia punya packaging dia macam biasa, macam dia lain. Dia guna parcel yang ada bubble. So aku nampak rasanya kalau tengok daripada sini tak ada masalah. Oh, satu lagi aku ada warranty card. Okay, why not kita try dulu. Nanti aku akan tunjuk perbandingan di antara aku guna audio daripada Boya by M1 ataupun aku tak guna. Okay, nanti korang tengok apa perbezaan dia guna dengan tak guna, macam mana perbezaan dia, okey ke tak, itu korang sendiri nilaikan je lah. So aku beli ni sebab aku nak guna untuk buat mukbang nanti lah. So ataupun video-video lain lagi jelas sikit suara aku. Jom kita try dulu. Okey, so first korang masukkan klip dia dulu. Senang je, korang hanya masuk dia dekat sini je. Bawa ni korang tolak je, senang je. And then benda ni korang boleh letak kat dalam ni, ataupun aku nak guna dia punya ni untuk kegunaan. Kalau korang beli basic korang dapat yang ni ada, okey dah. Tapi yang ni untuk angin kuat tu okey lah. Dia kurang lah sikit sound bunyi bising angin tu kalau korang letak benda ni. Okay, so dah masuk, aku akan klik kat wajah aku. Oh yeah, aku sebelum tu aku nak cerita yang okey, yang ni dia ada off microphone dan kamera. Kalau korang nampak lah, aku tak sure pun. Okey, dia ada sini. So bawah ni untuk korang guna kat smartphone dan atas ni untuk kamera lah. Korang kena tekan atas. Dia menggunakan bateri tau, sebab tu dia ada bagi bateri percuma satu. Dia Boya by M1 ni dia guna bateri mic ni. Kalau macam dah habis, korang kena buka ni, korang buka yang lain. Okay, perlu buka ni. Kalau guna untuk smartphone, better kat bawah ni lah, supaya jimat korang punya bateri. Okay, jom kita pakai. Tunggu lagi. So ni carrying case.
ni ada dia punya adapter. Ini aku buang kot, tak guna ke. Okay guys, dia punya wayar ni memang panjang lah, memang sangat-sangat panjang gitu. Kayaknya aku rasa macam serabut pun ada, rasa macam diperlukan pun ada kat. Tak lah, kalau korang nak, korang boleh tengok kat link description kat bawah, aku ada tinggalkan. Dan dia terus kepada ke seller tu sendiri lah. Korang boleh pilih lah korang nak yang mana. Dia ada macam dia ada jual banyak lah, yang basic dan tambah-tambah dia punya aksesori sendiri. Okay, so kita mulakan now. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Tukar kepada mic boyan ni pula. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay, aku minta maaf tau sebab sekarang ni tengah hujan. So aku tak sure lah korang dengar ke tak. Apa pendapat korang? Mic mana yang korang better? Audio mana yang korang better? Okay, kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like. Dan kalau korang yang mana yang tak subscribe lagi, tekan subscribe. Okay, kat sini tekan subscribe ni, tekan subscribe dan tekan notification bell, pilih yang all. Okay, supaya korang takkan terlepas dengan video aku seterusnya. Okay, okay, hujan semakin lebat, aku nak end aku punya conversation ni. Okay, itu sahaja video aku kali ni. Semoga korang berada dalam keadaan yang sihat. Okay, wafiat. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.